untuk sholat id besok kita sudah dapat imam yang handal, Pak Happy Chandra, pelikup khotib. Imam dan khotib diulangin. Syukur alhamdulillah, kayaknya warga RT itu juga senang semua. Mudah-mudahan tempatnya yang disediain sama Pak RT cukup elegan dan Allah beri nggak hujan besok. Jadi lancar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua happy. Jadi kita mendapat apa namanya imam dan khatib Ustadz happy. Warga RT 7 semuanya jadi happy semua. Insyaallah. Mudah-mudahan seperti harapan ketua panitia Pak Kus tadi. Mudah-mudahan besok cuacanya cerah tapi tidak panas sehingga jamaah bisa lebih khusyuk. Ya, kemudian juga acara bisa berlangsung sukses dan semuanya mendapat barokah dari Allah. Semuanya kembali suci, kembali bersih semuanya. Ke depan kita bisa lebih baik dan wabah COVID bisa cepat berlalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, ternyata dibalik bencana COVID Corona, Allah memberikan hikmah hidayah besar bagi warga RT 7 Candraloka khususnya dan warga Candraloka RW 10 umumnya. Kita jadi bisa mengadakan sholat id bersama, kita berjamaah bersama dan ukhuwah Islamiyah di RT 7 insya Allah berjalan dengan baik dan semoga besok acaranya lancar dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, alhamdulillah sekali, RT7 dapat kesempatan dengan bersama Ustadz Happy Chandra. Alhamdulillah, sound system yang kita sediakan juga alhamdulillah cukup. Insya Allah buat sholat Idul Fitri besok, mudah-mudahan jamaat perempuan maupun laki-laki bisa mendengar yang disampaikan oleh Ustadz sehingga mendapatkan barakahnya. Sekian terima kasih untuk audio, kita sudah support sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Pi Chandra, bangga hari ini dalam suasana menjelang Idul Fitri bahwa saya diberi tugas untuk khotib dan imam di acara prosesi nuansa Idul Fitri dan sholat berjamaah besok hari. Dan ini kebetulan audio makernya ini, soundman-nya ini Pak Imam langsung, ini luar biasa. Jadi Masya Allah ini udah pastilah audionya akan powerful. Saya udah cek gladi audionya barusan, apalagi menggunakan mixing. Anggap aja ini kita di Jakarta Convention Center, Pak, gitu ya. Oke, mudah-mudahan besok acara sukses. Udah di set audionya, mudah-mudahan besok lancar. Dan ini juga buat Pak Imam berkah untuk soundnya, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.